Aku jadi bingung nih. Orangnya nggak ada. Ya udahlah, biarin aja. Ini aku delete ya, kayak file ya. Halo semuanya. Selamat. Ini udah pengen posting nih. Please, please. Ini bakal ini gue nggak kenal. Kok gue yang kena ya? Kau punya bakat apa enggak? Tulisannya gini. Ting. Kembali lagi di channel aku, Cici Fanny. Dan hari ini, aku lagi di Herdu sama kakak Dirwan, halo. Wah, Kak Dirwan. Bagus loh, dia jago loh, tuh lihat. Ini episode 2 di TNBGB. Dan pesertanya sih aku dengar-dengar banyak yang baru. Kan kemarin kan sudah ada beberapa yang pulang ya. Nah, aku pengen ketemu ntar peserta-peserta baru seperti apa sih. Apakah mereka sama gilanya sama peserta yang nomor 1? Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya. Boy sama Cita. Sekarang aku kan enggak bisa ke tengah karena udah mau mulai. Jadi aku pengen nonton aja, aku pengen lihat mereka tuh penampilannya kayak gimana. Yuk kita lihat. Tuh, mereka tuh katanya baru latihan 3 hari ternyata loh. Nih, kalau dari aku pribadi sih aku suka semuanya ya. Maruk banget kayak semuanya ya. Tapi gimana ya, pilihnya aku susah gitu. Karena setiap mereka tuh punya keunikan masing-masing. Tapi kalau dari aku, kalau dari rap aku sukanya Melvin. I don't care about you cause you're being so rude. Feel so good when I'm not following. Kalau dari dance aku sukanya Genix. Genix namanya. Namanya susah ya, aneh ya. Terus kalau dari segi pembawaan gitu, si Diza. Diza, si Diza enak banget pembawaannya. Kalau kalian pilih yang mana? Aku kasih pilihan ya, apalagi buat cewek-cewek jomblo ini wajib banget di komen, komen bawah. Sekarang aku lagi di bawah panggung ya, dan aku lagi ngeliat ngapain nih? Ya ampun. Aku lagi mau ngobrol sama Concita. Aku mau nanya nih, apa tuh? Di antara semua pesertanya yang cowok menurut kamu ganteng siapa? Aduh, ganteng ya? I'm gonna go with Diza. Sama, sama ya? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Soalnya dia kan kayak tinggi. Terus kamu tau gak sih, tadinya model. Oh, dia tadinya model. Dia modeling dulu, terus baru dia terjun ke dancing and singing. Oh gitu, gitu. Suaranya juga oke ya? Iya, suaranya juga oke. Fashion sense juga oke. Agak-agak mirip sama sama deh, gaya-gaya topi-topi gitu Pharrell Williams mixed. Iya, iya, iya. Mixed with some rapper gitu. Iya, iya. Kalau misalkan dari bakat tuh maksudnya siapa? Dari bakat Reza. Is it Reza or Riza yang main gitar? Oh iya, yang main gitar. Mending Reza tadi, aduh. Pokoknya cowok pertama yang main gitar. Karena di antara semua kontestan baru dia yang main gitar ya. Iya, baru dia main gitar so far. Tapi sebenarnya ada sih beberapa yang juga bisa main music instrument kan, tapi belum kelihatan. Kalau cewek menurut kamu yang paling kamu favoritin siapa nih, yang paling cantik? Paling cantik Angel. Ya, Angel. Kalau paling oke suaranya, although mungkin aku lebih condong ke Fanya kali ya. Oh, kalau aku Fanya suka dance-nya. Oh, iya, Fanya dia suka dance-nya. Aku suka. Kalau kamu dance-nya gimana? Kalau apa ya? Kamu dance gini. Kalau suara aku suka Marsha. Marsha. Katanya dia ternyata aja baru mulai cilik. Oh, pantes. Iya, 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 iya. Tapi ada tahapannya gitu ya. Jadi pas cilik idol cilik, teenage di sini. Iya. Nanti di masa ada lagi. Teenage idol. Oke deh, Cita. Semangat ya. Kita masih panjang nih perjalanan. Panjang banget. Ada kamera gede tuh. Tuh lihat kameramen. Aku pengen nyoba, pengen ngutang-atiknya gimana. Jadi aku mau bongkar semuanya, aku mau delete file di sini biar kita semua syuting ulang. Ada suaranya. Nguping. Katanya disuruh cover-cover dulu. Ya udahlah, biarin aja. Ini aku delete ya kayak file ya. File aku delete semuanya. Itu aja, udah selesai reviewnya. Jadi review kamera ini bagus, biasa dipakai buat syuting. Udah itu aja.
Yep. Next boy. Kalian lemes banget ya tentang abis nari loh. Ya udah ulang. Jangan lupa buat nonton The Next Boy Girl Band di Global TV dan juga like, comment dan subscribe video ini.